warga sekitar serta tokoh-tokoh masyarakat. Begini
saja yang bisa disampaikan kemudian daripada pengurus masjid dan kami. Adik saya Malidaya mengucapkan ribuan terima kasih atas support dan pertolongannya dari pihak kelurahan. Nah, di sini daerahnya dekat dengan kelurahan dan juga kepada warga sekitar serta tokoh masyarakat. Pak, ini didistribusikannya ke siapa aja warga? Iya, ditujukannya utamanya kepada warga yang tidak mampu, yang terkena langsung dari dampak COVID-19 ini. Ya. Dari kelurahan Pak Edi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Budianto, perwakilan dari putusan kelurahan CPR Timur. Saya di sini sebagai pengawalan distribusi untuk sembako berdampak COVID-19. Pertama, saya juga di sini berterima kasih pada pengurus dari Masjid Al-Hidayah telah memberikan suatu nikmat dan karunia kepada warga yang tidak mampu. Yang ini juga sembako ini dikirimkan kepada warga sekitar Masjid Al-Hidayah, terutama dalam lingkungan Kelurahan Cemper Timur. Berbagi sembako dan beras, tapi kita juga sempat membagikan hand sanitizer. Kepada warga 520. 520 botol. Dan insya Allah besok kita akan melaksanakan yang sholat jumat penyemprotan